Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel saya Fitri Cimut Mut Mut Mut. Hai guys, selamat sore. Posisi saya lagi ada di Taiwan, di Sengkang. Siapa yang tahu Sengkang dan pengen tahu video selanjutnya, cekidot, ikutin kami. Ini dia perjalanan kita guys. Lihat guys, suasana di malam hari guys. Indah banget guys. Siapa yang belum pernah ke sini, ayo ke sini. Indah banget ya guys. Ya. Buat kalian yang posisinya ada di daerah Changhua, mau cari ini apa namanya, tiram, apa namanya itu ya, kerang itu di sini guys. Karena suasananya di malam hari jadinya nggak kelihatan ya guys. Sambil jalan, sambil naik sepeda, jadi suara anginnya itu keras banget ya guys. Apalagi yang punya pasangan, bisa sama pasangannya keluar jalan-jalan. Siapa yang mau cari kerang di sini, guys? Cari kerang. Mobil. Kerang. Bentar ya, guys. Kita cari tempat dulu. Kita ke pesisirnya ya, guys. Kita lihat di sana. Sama tidak di ini, guys. Bagus banget guys, banyak yang berkunjung di sini. Ini yang aku tumpangin guys, sepedanya. Laku. Bagus banget guys. Bagus banget. Tuh lihat, banyak yang berkunjung di sini. Tuh. Ini tepatnya pukul jam 7 malaman di sini. Lihat guys. Karena sudah malam jadinya tuh nggak kelihatan ya guys, cuma remang-remang aja. Persis kayak di desa aku guys. Nyoteng, lebu tipi. Lebu tipi guys.
tuh banyak yang ini, guys. Banyak yang apa itu? Yang video di sini. Tiram. Banyak banyak tiramnya, guys. Tuh loh. Bagus banget. Tuh lihat. Tapi di sana tuh lagi mendung, guys. Indah banget ya. Terasa kayak di Indonesia, guys. Rasanya tuh kayak di Indonesia. Kepingin cari ini kerang di sini. Tuh, di malam hari kayak gini. Tapi sayangnya di sini tuh kok nggak dikasih lampu ya, kayak penerangan gitu ya, guys. Jadinya ini nggak kelihatan. Cuma lampunya tuh lampu kayak gitu aja di jalan, kayak gitu loh, guys. Jadi tuh warnanya tuh nggak bisa terang. Seandainya di sana tuh ada, bagus banget. Tuh di sana, lihat, guys. Apalagi kalau siang hari itu kelihatan banget di situ, guys. Ini kan sekarang kan air lautnya lagi pasang. Sekarang mulai pasang. Tuh kincirnya, lihat ya, guys. Tuh. Kemerlip. Buat kalian yang merasa suasananya di Sengkang sini seperti di Indo, angkat jempolnya, guys. Ini sepedanya. Ini jalan rayanya.